Halo teman-teman, kali ini saya mau buat cemilan yang mudah, murah, dan simple. Saya mau membuat cheesecake hanya dengan 6 bahan saja. Yuk disimak cara pembuatannya. Bahan-bahan yang harus disediakan adalah 2 gelas air putih, 2 sendok makan maizena, 1 saset susu bubuk atau Denkau, 1 saset susu kental manis, keju parut 60 gram, boleh ditambah lagi kalau suka keju ya. Dan terakhir, Oreo bubuk untuk topping. Cara pembuatannya, siapkan panci ukuran kecil, lalu masukkan susu kental manis, Denkau, keju, dan air. Aduk sampai merata, sampai tidak ada yang menggumpal ya. Setelah itu, nyalakan kompor, api sedang saja. Jangan lupa diaduk-aduk. Setelah hampir mendidih, masukkan maizena yang telah dilarutkan dengan air. Oh iya, kalau kalian mau tambahkan gula juga boleh. Karena kami tidak terlalu suka manis, jadi kami tidak menambahkan gula lagi. Jangan lupa diaduk terus ya, supaya bawahnya tidak gosong atau mengerak. Setelah kental, matikan kompor dan tunggu sampai agak hangat. Setelah itu, tinggal ditata deh. Saya menggunakan gelas untuk wadahnya. Caranya, masukkan cheesecake ke dalam gelas sedikit saja ya teman. Kemudian, masukkan Oreo juga. Setelah itu, masukkan lagi cheesecake-nya di atas Oreo, lalu kasih topping. Toppingnya bebas ya, terserah kalian, tergantung selera mau dikasih topping apa saja. Saya pakai topping Oreo sama keju saja, dan taraaa! Jadi deh cheesecake-nya. Cheesecake-nya memiliki tekstur yang sangat lembut, enak sekali pokoknya. Segitu saja video kali ini, terima kasih dan selamat mencoba, semoga berhasil ya. Tunggu dulu, jangan lupa di like dan subscribe ya. Bye!